sebenarnya itu enak sih kalau saya uji coba ada mahasiswa kita ya. Tahun kedua kurikulum Merdeka itu mahasiswa saya minta kamu coba melakukan penelitian langsung. Ini hal baru, apa yang terjadi? Ternyata katanya bisa meningkatkan, sangat meningkat Bu. Gaya belajar yang bentuknya mungkin nanti akan dijelaskan sesuai dengan ranahnya ya. Okay, next. Ya, next saja ya, yang penting saja ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, apa yang akan dilakukan sekolah? Sekolah dulu ya. Untuk menentukan dari masing-masing individu siswa. Nah, yang pertama bagaimana kesiapan belajar siswa? Itulah kenapa fisika itu minatnya paling dikit, Bu. Ya, paling di. Saya tanya dengan anak saya, kebetulan di kelas ini gaya belajar mereka. Ini ada sekitar 30 dan sudah pernah saya terapkan ketika saya mengajar mahasiswa saya. Pada akhirnya mereka paham secara pribadi, oh ternyata saya lebih dominan kinestetiknya. Jadi di situ akan ada 3 gaya belajar, ada audio, visual, dan kinestetik. Semuanya akan muncul Bapak Ibu. Jadi ada persentase yang dominan, berarti dia lebih dominannya ke sana. Itu ya Bapak Ibu semuanya ya, nanti silahkan dicobakan. Nah, balik ke yang tadi. Tadi kan ada 3 jenis, ada visual, auditory, sama kinestetik. Ada yang bisa bantu saya? Visual tuh yang kayak gimana sih, Bu, peserta didiknya? Ada pernah melihat siswa yang seperti itu di kelas kira-kira? Ada. Gimana ya, Bu, ya? Karakteristik mereka tuh seperti apa, Bu Muntia? Oke. Oke. Ya, intinya itu tadi Bu ya, secara visual. Peserta didiknya sangat suka untuk melihat ada gambarnya, ada tabel, grafik, diagram, itu ya. Jadi orangnya, yang istilahnya kalau kita ngasih soal tuh biasanya soal tok, tapi mau nggak mau harus kita visualkan di depan. Gimana sih grafik GLB, GLBB, gitu ya Bapak Ibu ya, itu. Karena saya orang visual juga, saya nggak bisa membayangkan kalau saya tidak menggambar. Artinya bentuk representasinya ya tadi multi representasinya harus terlihat itu ya untuk di visual. Kemudian next kita lanjut ke auditory. Kalau auditory kayak gimana ya berarti ya?